to all passengers and thank you for flying with Lion Air. Mohon perhatian kepada seluruh penumpang transit, sekali lagi kepada seluruh penumpang transit, ada kami minta untuk turun ke ruang dengan membawa serta seluruh barang-barang kabin Anda. Perjalanannya kita di doa perjalanan. Ya, doa perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Takbir. Allah. Kami kantor urusan agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Tengah, kedatangan salah seorang tamu dari Jakarta, Bapak Iksan Mokokinta, bersama rombongan. Beliau dalam rangka kunjungan ke daerah kami, melihat lebih dekat warga mualaf di daerah
Desa Lumbu Lama di Kecamatan Banua Selatan dan Donggala. Demikian, terima kasih kepada Bapak Iksan selaku Ketua Rombongan kami ucapkan, dan mudah-mudahan nanti beliau sekembalinya dari sini mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang berada di kantor apa ini? Kantor KUA Kecamatan Banua Selatan. Ah ya, dalam rangka kunjungan tidak resmi ya, bersama teman-teman saya, bersama ada Ustadz Fitro, ada Mas Ipung dan tim dari sini akan mengantarkan kami untuk kunjungan melihat langsung keberadaan mu'alafa yang berada di daerah Donggala ini. Mudah-mudahan dari kunjungan awal ini kedepannya bisa membawa manfaat untuk para mu'alaf di Donggala dan umat Islam secara keseluruhan. Semoga saja perjalanan kami ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang pergi dengan selamat, dan kedepannya benar-benar mempunyai nilai dakwah ya, dakwah Islamnya untuk syiar Islam yang berada di Donggala khususnya dan Indonesia pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di kantor KUA Kecamatan Banua Selatan, Kabupaten Donggala. Kunjungan Mu'alaf Center Hagia Sophia Indonesia saat ini bersama Ustadz Insan Mokokinta dan rombongan. Ada teman-teman peduli mu'alaf dari Desa Watato. Watato. Dan Bapak Kepala KUA Kecamatan Banua Selatan. Semoga kunjungan kami kali ini tidak menjadi kunjungan yang terakhir. Insya Allah jadi kunjungan yang berkesinambungan dari syiar Islam dan saudara-saudara kita yang mu'alaf di daerah Banua Selatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Up kemarin waktunya kita bawa itu memang. Penimbunan lalu.
Bapak mantan pendeta Aven? Iya, anu apa namanya? Bantuannya. Wakilnya dari Benatua. Mana? Siapa? Wong Inggris saja. Dengan apa namanya? Ajudannya pendeta. Begitu artinya wakilnya. Karena dipercaya di jemaat, jadi kita masuk bertugas di jemaat. Berapa? Tahun 2017. 2017. Oh, iya. Baru ya? Baru. Masih 2 tahun. Ya itulah, tanpa sebab, tidak ditahu juga, tidak disangka-sangka. Hidayah begitu. Ya. Tahu kalau diceritakan panjang dia punya cerita ini. Cuma ya kita anu saja, singkatkan saja. Begitulah sifat manusia melihat dan mendengar, akhirnya jatuh cinta. Jadi masuk Islam baru 2017. 2017. Ya? Ini apa beliau ini namanya Sadi apa Arius nama Kristennya, iya. Nama Islam apa tadi? Musa. Musa. Jadi dia beliau Musa. Ini masuk Islam 2017. Tadi agamanya Advent ya? Iya, Advent. Saya lihat banyak Advent di sana. Semoga you bisa bimbing mualaf-mualaf yang ada di sini. Iya. Bisa berdakwah. Insyaallah. Iya, mengajak non muslim masuk Islam. Alhamdulillah dari yang 11 pertama kita dapat salah satunya bapak ini yang muslim. Oh, iya. Tahun berapa masuk Islam? Sama juga. 2017. Iya. Bapak rumahnya di mana? Di situ. Ini sekdes ini, mantan sekdes. Oh. Iya, sekdes. Sekarang kepala desa. Kalau sekarang sudah masuk. Kemarin kali saya sudah. Mencalonkan tapi alhamdulillah. Alhamdulillah kita lolos. Iya. Belum dikasih kepercayaan oleh Allah. Iya. Jadi ini dari 13 yang pertama kami dapat di 12 Ramadan 2017 itu salah satunya bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pemuda Peduli Mualaf sangat-sangat berterima kasih kunjungan Pak Iksan Mokoginta bersama rombongan dalam hal ini untuk berkunjung ke daerah mualaf. Di belakang kita di sini ini ada sebuah tempat yang dulu dibangun oleh Habib Saleh. Bentuknya masih seperti rumah karena memang namanya Saung Popaguru atau rumah belajar. Dan masyarakat di sini ingin sekali merubah Saung Popaguru ini menjadi musola. Di atasnya itu dibikin kubah sehingga bentuknya menjadi sebuah masjid. Bentuknya seperti masjid, karena ini juga salah satu daya tarik mereka. Kenapa mereka kemarin itu masih agak enggan karena kelihatannya tidak bersungguh-sungguh. Karena bukan masjid bentuknya. Jadi banyak masyarakat di sini beranggapan belum sungguh-sungguh ini, karena bentuknya masih seperti rumah. Jadi insya Allah kalau ada donatur yang mau bantu, kami sangat berterima kasih kepada donaturnya nanti, siapapun dia, kami berterima kasih untuk bisa merubah Saung Popaguru ini menjadi sebuah musola yang bentuknya ada kubahnya. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau saya ajarkan. Iya, boleh. Sebentar, gampang mereka narik. Kalau begitu kita di sini alhamdulillah kalau diajar. Iya. Apa kita nih butuh punya, pelajaran ini? Punya Alkitab. Masih. Punya, pegang nanti saya tunjuk. Oh, kita punya. Bapak punya? Tidak. Bukan, oh, ada. Ada di rumah. Ambil sekarang. Alkitab Injil? Iya.
Oh, ada. Ya, itu Munjin. Ambil. Ya, iya, sama di sini, Ustaz. Kita ke rumah dekat saja di atas. Iya, situ aja. Oh, iya. Saya kasih ilmu mendadak ini. Iya, iya. Boleh-boleh. Saya mau dakwahkan. Oke. Okay. Iya. Bagaimana kesan Bapak? Ya, artinya kami mewakili pemerintah kecamatan karena Pak Camat saya lihat belum ada. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita dari awal, mudah-mudahan diberi kemudahan, diberi keberkahan, karena memang dari apa awal impian masyarakat sini adalah bagaimana bisa mewujudkan harapan-harapan mereka. Dan alhamdulillah dengan kedatangan Bapak bersama rombongan ini, mudah-mudahan ini menyambung tali silaturahim, kemudian bisa mewujudkan apa yang menjadi impian kita bersama di wilayah kita ini. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Musola yang ada di desa sini di pedalaman. Desa apa namanya ini? Desa apa? Nah, jadi ini ada kampung Bina Mu'alaf. Rupanya di sekitar sini ada lebih kurang berapa mu'alaf? 92 orang mu'alaf. Dulunya mereka non-muslim atau agama Kristen. Sekarang ada lebih kurang 90-an sudah dapat tidak masuk Islam, tapi keberadaan rumah ibadah mereka masih sangat memperhatikan seperti ini, tidak berbentuk musola. Ya, belum ada dinding dan sebagainya, belum ada kubah. Jadi insya Allah mereka sangat mengharapkan agar supaya satu saat gedung ini bisa menjadi musola, tempat mereka bisa sholat dan ibadah Jumat di sini. Dan keberadaan rumah-rumah mereka juga sangat memperhatikan. Ya, mudah-mudahan ada donatur yang terpanggil untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk 90-an mu'alaf yang dapat hidayah Allah memeluk Islam. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal? Atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.